Balik lagi sama kita berdua yang paling seru, yang paling kocak nih pokoknya se-Instagram, se-YouTube. Jangan bosen nih guys. Sekarang mau apain nih lah? Kita mau challenge guys. Kali ini kayaknya seru nih guys. Iya, sekarang kita mau challenge. Tapi begini doang ya Allah, hanya sedut-sedut. Ya itu hari kemarin. Ya maafin nih guys, emang kita bikini apa adanya guys. Itu hari kemarin. Begini guys, set. Itu hari kemarin. Gak tau. Putih-putih. Iya, gue baru sadar. Ya hilang guys, tunggu guys, dicari dulu ya. Banyak masalah nih guys, sorry. Ya gimana nih? Gue ini agak segini. Maaf ya guys, kita bikin dulu. Bunyi. Biasa, yang bab. Enggak, temen-temen. Itu kita muter gini nih. Belakangnya cuma tusuk gigi doang sama styrofoam makanan gini. Terus di sini ada putar lagi, shimmer, glitter, white henna, pokoknya gitu dah. Okay. Jadi ini kita siapin itu kita. Udah ada persiapan. Kita udah pakai ini buat henna. Pokoknya gini ada di sini ya semuanya. Kamu balik lagi ke putar lagi putar lagi ini. Tuh. Ini masih nyimpen. Jadi begini guys. Ujung-ujung begini. Guys, ada cahaya ilahi. Enggak apa-apa. Anu senang enggak? Luntur lu. Sweet tapi. Oke guys, jadi ini kita challenge. Kita kan nanti pakai white henna. Terus nanti ini ada step-step white henna harus kita lewat. Jadi kita nggak tahu nih misalnya pertama kita pakai apa dulu gitu. Pokoknya ngikutin sesuai step ini. Kayaknya ada berapa? 7. Ada 7 step ya guys. Jadi kan biasa kalau white henna itu nggak enak white henna dulu. Nah kalau ini tuh terserah yang dapetnya itu. Mungkin pertama glitter dulu, ya udah glitter dulu gitu. Ya pokoknya deh nonton aja deh. Tapi ya begitu deh intinya. Gue gak bisa ngejelasin deh. Ntar kalian juga bakal ngerti maksud kita tuh apa. Ya mungkin sedikit kalian ada juga yang ngerti gitu ya. Oke, kita mulai aja nih ya. Sabar dulu. Sweet. Sweet apa? Kenapa? Iya deh. Gue gak bisa ngomong Jepang. 2, 3. Fuck. Jadi ini step pertama guys. Iya. Oke guys. Coba sekarang Lela aku bentuk ya. Emang kalau rezeki anak soleha begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Usah aku bentuk. Simpel aja dah. Dan, oh iya, aku bikin mandala juga deh. Kering dong nih orang di sini. Ya nggak keluar kan nanya. Gunting aja gunting.
buat Hana siapa ini kok gerinjal-gerinjal ya gue ya? Oh no! Gak boleh sebut. Ini punya jumlah. Udah gelisah hidupnya. Gue bingung nih masalahnya ngapain lagi. Gue tahu nih guys, kalau gak bagus maafin nih guys. Gue pertama kali nih bikin-bikin gini nih. Tunjukin kalau emang lo tuh jago banget yang gak bisa dikalahin sama orang. Aduh, aduh. Jadi apapun rintangannya akan terlewati. Pak. Udah pakai rem doang seneng nih. Waduh. Bukan seneng, gue gedek. Gue bikin bulat sama titik. Mejanya nggak kepake. Ini sih nggak doa banget. Ini bagusan dia guys. Bintit dong. Eh, pernah nggak dengar bintitan? Masa gara-gara ngintip karena mataku bintitan? Iya dong. Ini desain original, bye. Beda apa? Bye. Oke. Iku mirip sama kayak ini, banget. Waduh, waduh. Lanjut sih guys, berarti aku kalau lewat Hana lagi aku nggak boleh. Kalian juga yang nggak boleh. Satu, dua, tiga. Glitter putih. Ih, sumpah ya. Oke guys, ini udah nggak kepake. Oke ya, satu, dua, tiga. Ya udah berarti ya udah kita biar kita lihat dia itu bisa ngapain tuh tadi situ. Itu tadi apa gue lupa. Glitter. Oh, glitter. Glitter apa tadi? Putih. Iya, putih. Oke, guys, kita berimajinasi dulu ya. Lah bagi glitter putihnya. Enggak. Enggak bawa, guys. Gak modal ya, guys. Enggak bawa, guys. Glitter putih. Enggak bawa demi enggak bawa dulu enggak bawa. Wah, gitarnya lucu sekali. Kayak orang yang punya, asik. Oke, tempel-tempelin langsung. Yuhuu. Ini kita nge-wet henna kagak ada yang paling rapi atau gimana ya? Gak ada, gak ada. Asal bikin aja, ini buat seru-seruan doang. Cek, elah. Oke, wet henna. Diam deh lo. Seenggaknya ada yang membantu lu, gak bersyukur lu. Ah, bercabein nih. Udah jadi guys, ganti sekarang jualan gendek. Masa pakai brush ya, emang dasarnya jorok. Ada kok. Enggak deh, udah. Tapi, gak ya dia seneng gitu. Ada yang bisa ditutupin sama dia, lu tutupin aib lu. Tutupin aib pakai wajahnya emang bisa. Tremor-tremor amat kali. Gue gemeteran nih, gue orangnya gak usah buru-buru. Oh iya, santai aja. Ini kagak tahu nih lem atasnya wet henna. Oh no. Tapi seenggaknya bisa diakalin. Kalau emang lo tuh profesional banget gitu. Wow, wow. Bawel, bacet. Dia ngikutin. Udah buntu. Orangnya gaya kan. Pasti lupa deh, apa ya gitu. Udah lupa. Soalnya gue biar, gue begini cepet. Biar cepet aja guys, bikin titik-titik aja deh, sampe bego. Tapi emang titik-titik itu adalah pemanis. Iya, yeah, cakep ya. Hadi guys. Senang ya. Gila. Ini henna tersimpel yang pernah gue bikin ya. Ini simple dia. Simple gue gimana? Gak tau. Simpel, iya kau bikin simpel. Simpel aja heboh, ini simpel nih gini guys. Ini bawahnya kurang aja, emang kurang puas nih malam Malaysia. Kita tahu keberuntungannya di lelah. Tunggu. Bunyi. Bunyi gak denger? Tunggu.
Ingat, oh, enggak denger. Udah. Hey guys, tadi gue dari mana ya? Wetena. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh lagi, enggak boleh ya. Dari tren, Bu. Ya Allah. Rezeki. Apa yang kita? Satu. Tadi gue dari suara gemericik air itu ada peri bidadari lagi mandi ya guys di belakang. Maafin aja guys. Yeay, ini namanya ngeblok. Mudah-mudahan habisnya dapat glitter rainbow. Ya emang besar jorok. Oh no. Jadi guys. Kita sampai tahu ya kan. 1 2 3. Tapi jadi demen diri puter-puter sih, eh. Pusing pala, ih. Udah. Dari Trembo. Emang rezeki anak soleh hati emang begitu. Emang bagus. Kesel banget lagi urutannya bener semua. Ya Allah, emang rezeki gue. Enggak nih, gue udah atur sedemikian mungkin buat gue bagus. Oh no. Oh, gitu. 1 2 3. Enggak di tempat Hena, enggak bisa. Putar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lemkon. Ini terus habis. Copot guys. Kemana? Itu Andre sulit. Ya, mohon maaf ya guys. Anaknya karena kita kan ada juga buatan alami. Mana? Sonoin. Menurut kalian nih, kita bikin video yang kayak gini, apa yang tipe-tipe yang parodi? Kalian komen di bawah ya. Iya, kalian lebih suka yang serius-serius kayak gini atau yang ngakak-ngakak, yang lucu-lucu kayak video sebelumnya kemarin tuh? Kalian suka yang mana tuh? Coba. Kalau misalnya pun kalian ada request video, kalian komen aja di bawah, nanti kita buatin. Iya, karena kita masih mempunyai banyak ide tapi kita bingung gitu. Kalian suka apa enggak, jadi kalian mau requestnya apa, jadi nanti kita buatin. Oke guys, bisa kita guys gitu. Jadi mohon maaf nih ya, kurang lebihnya kalau video kita masih kurang gitu, karena kita juga masih belajar. Sip, jangan sedih ya, ragu. Udah. Oke guys, kita lanjut lagi sekarang. 4 3. Soroski gue nempelnya di mana? Ya udah berarti lo pinter-pinter itu taruh Soroski di mana buat Soroskinya bisa ditempel nantinya. Oke. Okay. Ya aku ya. Percuma juga ya. Betapa ini udah glitter rainbow pakai putih gak jelas glitter nih buat Yana belum ya. Lemkon. Sumpah nih orang nih lagi hoki banget hari ini. Urutannya benar semua guys. Makanya banyakin sholawat, banyakin sedekah. Dari awal dia udah benar semua, kagak ada salah-salah nih. Gue juga bingung, pedih ngap-ngap gitu. Azan dulu ya guys, bareng yang ke ini tinggal apa nih? Soroski sama Simar. Lu juga ya belum ya? Iya belum. Soroski sama kita tinggal Soroski sama Simar doang guys. Belum. Soroski. Sumpah nih orang.
bismillah yang penting. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Ini nafsu bener sampai begitu. Kok kesel abisnya? Udah pada semua simar. Udah makanya jangan marah-marah dulu. Ah. Ya terus gue terakhir simar malah gue jelek dong. Gilap-gilap. Ya, kita pakai Swarovski. Tadi udah dilem ya kan. Step banget. Simar guys. Lu tutupin mic-nya ya. Ah, ya. Simar gue pakai yang mana? Oh iya. Pinjam. Minta. Gantian guys. Ini aja deh. Oke. Ini gue punya perasaan. Iya ada. Gembel emang. Ada guys. Gimana? Ya nyari lagi. Jadi yang ada aja guys. Gue lupa nih taruhnya di mana biasa nenek nih pikun. Gak di nggak mau rugi dari kan gue minta. Terus dia nggak mau rugi mau diminta juga. Jujur lah. Enggak. Kenapa jadi dia ngegali? Kayaknya gitu. Ini kita juga pakai glitter awal, pakai skimmer, pakai glitter putih. Apa ya? Lihat begini-begini ini nggak tambahan. Bagus kok, emosi aja. Sama aja gitu loh maksudnya. Udah guys. Ya lama. Ya lama. Susah nih pensil nih kata gue gini juga. Pensil ya tau lah. Udah guys. Yaudah terakhir. Jadi terakhir. Jadi lo tinggal pakai Swarovski shimmer. Oke. Okay. Jadi nanti kita lihat nih siapa yang paling oke. Kayaknya enggak ada deh. Gue udah cakep shimmer terakhir. Lo lihat tuh ya apaan gini. Ya Allah, cek banget deh. Gue tempat naro geli, apa gamesnya cuma berapa biji doang. Itu lo pakai apa yang lilin? Itu apa? Iya ini. Lilin? Iya. Oh. Dia sama kaulnya ini. Emang bisa ya? Ya gue udik baru tahu. Iya. Soalnya ini pensil ini legend nih. Ini dari tahun 2016. Ini sampai sekarang masih utuh segini kagak abis-abis. Lalu juga tuh yang putih dari tahun. Iya tapi emang kagak. Karena kan kita gak pakai buat gambar kan. Cuman buat gitu doang. Jadi dia awet. Gue banyakin aja deh. Enggak beli-beli. Enggak tahu dia bagus apa kagak. Sombong, cakep banget itu Swarovski-nya. Oh iya lah. Gue punya plastik kosong deh lah. Buat minta. Bra. Buat minta cakep banget warnanya. Tepok. Biar nempel. Lu tau mantan juga lo gitu-gitu ya? Enggak. Jadi guys nih, ke depan kita juga bangun ke depan. Ini gak aman ya, relanya tangannya rela aja maju ke depan begitu kayak model maju satu-satu teng teret teng teng teng. Nahnya Lela guys mengkilap miring splendid splendid apa semiring semiwir nggak tahu lagi. Miring, splending, splendong, apa sih? Nggak tahu deh ngomongnya gitu kok. Semriwing ke iklan minyak angin. Iya lucu banget kan. Ya iya gue nggak semriwing seliwing karena iya ketutupan sama shimmer terakhirnya. Pisang gue hitam banget guys, lihat tuh. Kulit kita ganti. Ya pokoknya gitu. Oke. Oke guys, kita udah jadi. Gimana nih menurut kalian yang paling bagus siapa nih guys? Ya copot. Ada aja emang. Nanti lemnya gak kuat. Ya udah. Oke guys. Menurut kalian yang paling bagus yang mana? Enggak ada, kita enggak lomba sih sebenarnya. Okay. Buat seru-seruan doang. Jadi kalau urutan kaliannya Hena itu kayak apa sih? Coba kalian boleh komen di bawah ya. Benar. Karena kan ini kita ngacam, terus juga cara Alia sama Lela juga beda kan caranya. Beda. Dia lebih ribet daripada si Lela. Cuman kalau si Lela desainnya lebih ribet, dia lebih simpel gitu. Iya. Karena gue nggak mau pusing, gue mendingan gue finishing deh yang ribet gitu. Gue nggak bisa guys finishing ribet, yang ada tremor tuh itu glitter tumpah. Nggak bisa. Tapi ini keren banget loh jadinya. Tuh, gue nggak ada warna glitter, nggak ada gitu-gitunya. Tapi kelihatan.
kelihatan kok. Dari dekat, dari jauh tuh lu udah kelihatan. Dari awal udah sombong sih. Enggak. Oke guys, sudah selesai video kali ini. Semoga kalian terhibur. Terhibur banget ya guys. Semoga, karena kita bikinnya emang apa adanya gitu. Nih ide juga baru dapet gitu. Jadi kita langsung bikinnya apa yang mau bikin. Bunyinya kenceng dimasuk di sini. Ya udah guys, segitu dulu video kita hari ini. Terima jadi kasih. Mohon maaf kalau misalkan video kita absurd, nggak jelas. Iya gitu. Kumat ya begini. Okay, see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.